PSBB, pembelajaran seru bareng GSB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Fahira, kakak dari Gerakan Suka Baca. Kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang penjumlahan dan pengurangan. Pada penasaran kan? Ayo kita langsung aja ya. Materi pertama yang bakal kita pelajari adalah penjumlahan. Caranya itu sangat mudah sekali loh, Dek. Adik-adik cukup menggunakan jari-jarinya saja. Yuk, kita langsung kerjakan soal-soalnya bersama-sama. Soal yang nomor pertama adalah 3 ditambah 7. Nah, cara mengerjakannya, kalian harus mengetahui dulu yang mana jumlah angka kecil dan jumlah angka besar. Di sini, angka yang paling kecil itu adalah angka 3 dan angka yang paling besar adalah 7. Nah, angka yang paling kecil ini kita taruh di jari-jari kita, dan angka yang paling besar kita ingat di kepala kita, di luar kepala kita. Oke, kita semua ya. 3 ditambah 7. Angka 3 di sini, angka di jari-jari kita, dan angka 7 di kepala kita. 7, 8, 9, 10. Jadi, 3 ditambah 7 sama dengan 10. Oke, kita mulai yang nomor kedua. 9 ditambah 5. 9 kita ingat di kepala kita, dan angka 5 kita taruh di jari-jari kita. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. Lagi ya, biar kalian tambah lancar mengerjakannya. 8 ditambah 6. 8, angka paling besar kita ingat di kepala, dan angka 6 kita taruh di jari-jari kita. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Soal selanjutnya, 4 ditambah 2. Angka 4 adalah angka yang paling besar, kita ingat di kepala kita. 2, kita taruh jari-jari kita. 4, 5, 6. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kita lanjut ya. 10 ditambah 3. Angka yang paling kecil sama dengan 3, dan angka yang paling besar ada 10. 10 kita ingat di kepala, dan angka 3 taruh di jari-jari kita. 10, 11, 12, 13. 10 tambah 3 sama dengan 13. Selanjutnya, 8 ditambah 17. Angka 8 paling kecil, kita taruh jari-jari kita, dan angka 17 kita ingat di kepala kita. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Sampai sini kalian mengerti? Maka ada cara yang kedua. Yang tadi, cara pertama mengingat angka paling besar dan angka paling kecil taruh di jari-jari kita. Dan cara yang kedua adalah, contohnya ya, 32 ditambah 13. 13 ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 1 ditambah 0, di sini 0 karena kosong, sama dengan 1. Jadi 13 tambah 2 sama dengan 15. Lagi ya, 24 ditambah 2. 24 ditambah 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Hasilnya 24 ditambah 2 sama dengan 26.
Nah, itu adalah cara yang kedua. Kalian bisa menggunakan cara yang pertama dan kedua sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Materi yang kedua, kita akan membahas dan mempelajari pengurangan. Caranya sangat mudah sekali. Adik-adik cukup menggunakan jari-jarinya saja ya. Yuk kita langsung kerjakan soal-soalnya. Soal yang nomor pertama adalah 9 dikurang 5. Angka 5 ini angka paling kecil, kita ingat. Dan jumlah angka yang besar 9, kita keluarkan jari-jari kita sesuai dengan jumlah angka yang besar, yaitu sama dengan 9. 9 dikurang 5. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hasilnya berapa 9 kurang 5? 1, 2, 3, 4. 9 kurang 5 sama dengan 4. Soal yang nomor kedua, 14 dikurang 9. Angka yang paling kecil 9, kita ingat. Dan kita keluarkan jari-jari kita sesuai dengan angka yang besar sama dengan 14. 14 dikurang 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 14 dikurang 9 sama dengan 5. Soal berikutnya, 15 dikurang 3. Kita ingat-ingat angka yang kecil sama dengan 3, dan kita keluarkan jari-jari kita sesuai dengan angka yang besar. 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15 dikurang 3 sama dengan 12. Nah, kalau untuk soal yang ini, 10 dikurang 10 itu sama dengan 0. Jadi, setiap angka yang sama kalau dikurangin sama dengan 0. Soal berikutnya, 10 dikurang 5. Angka 5 kita ingat-ingat, dan jumlah angka besar kita keluarkan sesuai dengan jumlah angka yang besar ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Soal berikutnya, 18 dikurang 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 18 dikurang 10 sama dengan 8. Soal berikutnya adalah 13 dikurang 9. 9, 10, 11, 12, 13. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. 13 dikurang 9 sama dengan 4. Dan soal terakhir, 7 dikurang 7 sama dengan 0. Dan masih ingat kan? Jadi kalau angka yang sama, kalau kita kurangin itu sama dengan 0. Ya, video kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Dan semoga kalian paham apa yang telah kakak ajarkan. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selain kalian bisa dengerin MSK Podcast di Spotify, kalian juga bisa follow Instagram yang gerakan suka baca di @minggucerdas. Dan juga kalian bisa subscribe YouTube-nya, tinggal search aja gerakan suka baca untuk update info dari kegiatan gerakan suka baca yang lain. Terima kasih.